있습니다. 으이, penuh guys. Alhamdulillah, dangkal badan tempatnya guys ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, di video kali ini kita mau melihat bubu belut lagi guys ya. Ini spotnya nih guys. Biasanya jong kita di sini guys ya. Udah berapa kali kita jong di sini. Kalau jong lagi nih kita hapus ya videonya guys. Oke lah guys, kita lanjut. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys ya, sebagai dukungan atau support untuk channel Sado guys. Oke guys, terima kasih, kita lanjut guys. Oke guys, kita lanjut guys. Kebetulan 10 arah ke sana guys ya. Arah ke sana dan 10 arah ke sana guys. Mudah-mudahan ada guys ya. Di awal-awal kita masang di sini banyak guys ya. Kedua, ketiga, keempat sampai sering jong kita di sini guys, ketipu guys. Karena di awal langsung habis ikannya guys. Tangkap gabusnya banyak kali ini guys. Sambaran gabusnya. Bismillah, ini bubu pertama kita nih. Tahan dan tangga guys ya. Aduh guys. Wih, banyak guys. Alhamdulillah rupanya ada lagi guys, belut ngerasa guys ya. Karena kita sering jong kita di sini guys. Udah sekitar 3 kali atau 4 kali jong guys ya. Di awal sama kedua aja guys yang banyak guys. Itu satu guys. Udah ternyata satu gede guys. Kirain banyak tadi. Di awal kita masang di sini banyak guys, sama di kedua guys ya. Kedua pemasangan masih banyak. Ketiga, keempat, kelima di sini jong guys. Nah, ini yang keenam guys. Keenam kita pasang lagi nih guys. Mana tahu udah diisi ulang guys ya. Karena sekitar 2 bulan ini guys. Kita nggak masang sini guys. Ada guys, mungkin belum full guys ya ngisi ulangnya guys. Dapatnya satu, belum diisi ulang sekali guys ya. Gabusan besar-besar sini guys. Sambarannya kalau air banjir, air sungai banjir, mantul di sini guys. Masang tajur. Waduh guys, kecil guys, suaranya mantap tadi. Dia menutupi selat-selat lubang air guys ya. Jadi suaranya kelihatan mantap, ternyata nggak mantap. Jeruk guys. Oke, bubu kita 3 lagi guys ya. Di situ satu. Bismillah. Wih, penuh guys. Alhamdulillah, dangkal pada tempatnya guys ya. Ternyata nggak kita hapus guys ya videonya guys. Ternyata ini
lumayan guys hasilnya nih. Alhamdulillah, suaranya kan tadi denger juga kan, mantep suaranya guys. Ngisap deh tadi. Oke, bukan main. Ternyata sedang-sedang guys. Bukan banyak tapi sedang-sedang. Agak besaran lah sedikit. Dah, pecah. Sedang ternyata guys. Ini ada 3 ekor ternyata. Mantul. Dangkal padan guys ya. Kita telat masang di sini guys. Airnya sudah dangkal. Tapi enggak apa-apa, setel terus. Oke, bubuk kita 2 di sini guys ya. Jadi kita tinggal tempatnya guys. Bubuk kita 2 lagi. Duh. Ini mantul tempatnya guys. Cuma bubuknya biasanya kurang guys ya. Udah pernah kita pasangnya juga dan hasilnya kurang memuaskan guys. Jadi ini kita coba lagi nih, tahu ada guys ya. Bismillah, ada guys. Alhamdulillah tempatnya mantul nih guys, tapi entah kenapa ikannya kurang guys. Tidak tepat mungkin pemasangannya guys ya. Dia minta air banjir guys. Jika suruh tidak mau maka harus dipasangi sewaktu banjir. Bismillah. Kecil guys yang masuk. Kecil guys ya. Wah. Oke, ke sini hasil 10 bubu kita guys. Kita nggak tahu 10 bubu lagi mantap nggak guys ya. Hasil 10 bubu kita cuman beberapa ekor tapi hampir sekilo guys ya, mungkin sekilo guys. Oke guys, kita skip dulu guys ke tempat selanjutnya. Oke guys, ini bubuk kita. Wah, ikan banyak sini guys ya. Minta ditajur nih guys kayaknya ikannya. Bismillah, ada guys. Wih, hampir jatuh tutupnya guys. Alhamdulillah. Oke, 2 ekor. Kecil guys sepertinya, tapi nggak apa-apa. Ada guys. Enggak besar-besar guys ya. Sini duitnya. Padahal spotnya semak guys. Dia kurang
mantul guys, karena belum ada banjir besar kurang mantul deh guys. Ada guys, kurang guys ya hasilnya, kurang memuaskan. Ini bobot terakhir kita guys. Bismillah. Cung. Oke lah guys, ini hasilnya guys. Kita jong lagi sepertinya guys. Paling sekilo guys ya. Ini lah guys, kita bakalan upload juga guys ya, walaupun jong, karena supaya kita nggak dianggap settingan, setiap hari dapat banyak guys ya. Padahal ini lah guys, kita jong guys ya. Ini salah satunya kita jong, bahkan kadang kita cuma dapat 6 ekor dan pernah juga kita dapat 4 ekor guys ya. Jadi nggak setiap harinya kita dapat banyak terus guys ya. Karena kalau dapat sedikit biasanya kita hapus guys videonya guys. Tapi ini sedang-sedang guys ya. Ini sekitar 1 kilo. Alhamdulillah. Oke lah guys, sampai sini aja video kita. Semoga kalian semua terhibur dengan perjalanan kali ini dan hasilnya cukup lah guys. Kalau untuk dimasak cukup guys ya. Oke lah guys, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Stowi.